Kiai se-Indonesia, itu sekjennya pula seluruh Indonesia merasa prihatin terjadi deklarasi kemerosotan keimanan, kemerosotan ajaran Islam yang terjadi pada umat. Lagi nampak nih. Yang besar itu pergantian tahun 2 di Indonesia ini, Masehi dan Hijrah. Masehi itu dimulai dari Januari sampai Desember, itu tahun Kristen. Jadi Masehi itu tahun Kristen. Sedangkan tahun baru Islam 1 Muharram itu tahun baru. Kita merasa sedih karena wong Islam sekarang ini lebih cinta kepada tahun orang lain daripada tahun milik Islam itu sendiri. Terus apa terus? Islam punya tanggalan, Islam punya bulan, Islam punya tahun, tidak dicintai. Tapi tahun Kristen dicintai. Sama saja ibu-ibu punya suami orang kenal arahannya, tapi tetangga suami orang dikenali. Ini kalau punya istri begini, Pak, rebus saja rebus. Ada nih kan, ada. Sekarang saya tes dulu. Jamaah di sini. Tahun Islam dimulai dari Muharram, bulan Muharram, gitu, ya. Setelah Muharram bulan apa tuh? Bulan apa? Habis apa? Mulud ndasmu mulud. Mana ada bulan mulud? Mulud teman dia. Laker bulan mulud laker. Rabiul, habis Rabiul Awal, habis Rabiul Akhir, raja-raja tempem-tempem sampai raja. Dua bulan di kemana? Jumadil, habis Jumadil Awal, habis Jumadil Akhir, habis raja, ruah-ruah apa nih? Sakban, karena banyak yang ngirim arwah, kira bagi tahlil untuk orang tua yang meninggal, wis ahane bae bulan ruah. Padahal namanya Sakban. Setelah Saban bulan apa? Ramadan, habis Ramadan, Syawal habis Syawal, api-api. Aja kau ini bulan kejepit. Zulqa'dah, habis Zulqa'dah, habis Zulhijjah. Mari kita jawab dalam hati. Kita ahli ibadah. Kita termasuk orang yang takwa, insya. Kita yang ahli ngaji. Yang ahli ngaji saos tidak kenal bulan Islam. Bagaimana yang tidak pernah ngaji? Di kampung sini kita kan dianggap paling benar. Alhamdulillah. Karena orang lain nonton TV, kita ngaji. Yang paling benar saja begini. Di sini pentingnya muhasabah, introspeksi setiap pergantian tahun. Di antaranya muhasabah terhadap ajaran-ajaran agama kita. Mari berpikir. Sekarang kita dianggap orang yang paling benar karena kita ahli ibadah. Tidak kenal bulan Islam. Bagaimana cucu kita? Bagaimana buyut kita? Bagaimana turunan kita 200 tahun yang hadir? Kenapa melotot? Jujur.
ini baru ditanya oleh kiai, alhamdulillah masih dimaafkan. Betul-betul. Bagaimana di kuburan ditanya oleh Munkar dan Nakir? Pantas kalau Rasulullah 14 abad yang lalu bersabda, saya di zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh. Nanti di akhir zaman Islam cuma namanya saja.